Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam satu lagi episod Doa-Doa Pilihan bersama saya, Ustaz Hanan Farihin. Ustaz Hanan, ada tak dalam Al-Quran surah-surah yang Ustaz favourite ataupun satu surah yang Ustaz suka sekali? Okay, of course kalau cakap pasal favourite surah kan, saya rasa banyak sangat. Banyak sangat. Cuma saya nak pilih satu je lah kan. Sebelum kita sambung, jangan lupa untuk like dan subscribe Salam SGTV. Jadi, paling favorite adalah surah Ar-Rahman. Okay. Kenapa surah Ar-Rahman? Sebabnya surah Ar-Rahman, di dalam surah Ar-Rahman ni terdapat 31 ayat yang sama diulang-ulang. Betul. Iaitu ayat فَبِأَيْ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Jadi daripada sini saya selalu macam terfikir-fikirlah, kenapa kalau kita diberikan nikmat masih lagi aku macam tak nak syukur, tak nak syukur. Jadi bila dah banyak sangat diulang-ulang, dia dah macam pam, terus kita dah macam sedar. Kita sedar bahawa kita ni kalau nikmat tu walaupun kecil pun, sekecil mana pun kita akan bersyukur. Jadi itu sangat penting. Ini macam satu kesedaran. Kesedaran buat saya. Alhamdulillah. Jadi saya kira Hadi pula macam mana? Apa Hadi punya most favorite surah ataupun ayat? Saya pilih surah. Okey. Yalah, banyak juga surah-surah yang favorite, surah-surah yang pendek. Tapi sekarang ni saya suka surah Al-Kahfi. Ayat 1 sampai 10. So bila saya dengar ceramah, saya suka dengar ceramah. So bila saya dengar ceramah ni, ada satu ustaz, dia akan membukakan ceramahnya dengan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Sebab itulah saya sampai jadi memorized in my memory kan. Teringat-ingat. Jadi teringatlah, jadi favorite. So saya suka sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Sampai ke ayat 10. Okey ustaz, sekarang ni saya nak tanya dengan ustaz. Bila kita habis baca Al-Quran ke ataupun habis mengaji ni, kita selalu ada baca doa ni. Semua orang tahu doa ni. اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ وَجَعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نُسِّيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ. Saya kira doa ini sangat masyhur, sangat orang selalu baca. Jadi walaupun doa ini bukan daripada Quran, bukan daripada hadis, tapi ulama sangat menggalakkan kita semua untuk membacanya kerana maknanya mengandungi makna yang sangat baik. Di mana Allah merahmati, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia cahaya, petunjuk, rahmat dan sebagainya. Jadi kalau macam doa itu doa yang baik, walaupun tak ada dalam Quran ke apa, kita boleh amalkan. Doa ni kita ingat macam bila time kita dah khatam baru kita baca. Jadi sebenarnya kalau kita dah habis ngaji boleh baca, ataupun kalau kita dah habis solat kita nak baca pun boleh. Kalau tak sebelum, ada masalah. Kalau sebelum nak baca Al-Quran boleh baca. Boleh. Bolehlah. Boleh. Sebab doa ni bila-bila kita boleh baca. Kita tak ada wuduk pun kita boleh baca.
Ha, ni doa, doa ni kira macam special. Kalau macam solat kita kena ada wuduk, tapi doa ni bila-bila kita boleh buat. Itu specialnya lah. Jadi sebenarnya ada lagi doa yang lain. Kalau kita dah hatam Quran, kita nak baca pun boleh, no problem. Ataupun bila baru mula nak baca Quran, kita boleh baca Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi memang banyak sekali doa-doa yang boleh kita amalkan. Tapi yang doa ni bukan orang nak pergi interview kerja ke dia baca sebelum dia masuk. Ini antara antara apa tu, doa-doa yang boleh baca macam kan, itulah. Untuk melancarkan kita punya makhraj, bukan. Kita punya sebutan kita kan, kita punya apa tu, apa yang nak keluar kan daripada apa yang kita nak cakap tu semua. Okey, kita dah dengar Ustaz Hanan punya suara sangatlah merdu. Saya pun biasa dengar Ustaz Hanan punya suara dekat YouTube kan, dekat Facebook, masjid-masjid. Masya Allah. Tapi tak sampai ke Kaabah Ghazal lah, kan? Saya nak tanya ni, kalau baca Quran ni kan, pahala satu huruf, satu pahala ke, macam mana dia punya ganjaran ataupun macam mana dia kira tu? Okey, soalan baik Adi. Jadi mengenai soalan ni tadi, jadi Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha hingga ke akhir hadis. Yang maksudnya apa? Sesiapa atau barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan satu kebaikan itu dah sama macam 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baru baca ba aje, ba itu je dah 10 kebaikan. Apalagi kalau kita baca the whole surah Fatihah, itu maknanya kita punya kebaikan tu dah banyak sangat. 10 kali berapa saya pun tak tahulah kan. Tapi kalau kita kira, buat the maths, buat apa, kira-kira ke apa, kita akan dapati memang banyak sekali ganjaran kalau kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Banyak sungguh pahala dan ganjaran bagi mereka yang berdamping dengan Al-Quran. Betul Ustaz? Betul. Bukan sahaja di dunia, malahan di akhirat nanti pun sama juga. Dan semoga Al-Quran ini akan menjadi peneman kita di alam ini dan juga alam yang seterusnya. Seperti mana Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an di ashabih. Bacalah kamu Al-Quran, sesungguhnya ia, iaitu Al-Quran, akan menjadi syafaat buat pembacanya. Tapi semestinya untuk membaca Al-Quran kita mesti mempunyai ilmu. InsyaAllah untuk episod akan datang kita akan kongsikan mengenai doa-doa untuk menuntut ilmu. Jangan lupa subscribe. Salam SGTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.